Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih teman-teman semua sudah mau mampir dan klik video ini. Ikutin kegiatan hari ini ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya itu-itu aja pokoknya ya bun ya. Oh ya teman-teman, teman-teman lagi pada ngapain nih? Pokoknya jangan bosan-bosan ya buat nonton video aku ya, kegiatannya ya cuman kayak gini-gini aja pokoknya. Buat ibu rumah tangga, buat teman-teman semuanya yang kerjaannya diulang-ulang seperti ini, tetap semangat ya, walaupun badan kesel, pikiran tetap harus waras. Semangat pokoknya ya, semangat untuk beraktivitas. Oke, ini aku tuh lagi lap-lap kaca ya teman-teman, kaca yang super. Ini tuh sebenarnya kaca malah jarang banget ya teman-teman aku pakai. Nah, ini aku tuh dibantuin sama bocil aku sama anak aku ini ya. Dia tuh seneng banget ya kalau suruh bantu-bantuin lap-lap kayak gini. Apalagi suruh semprot-semprot tuh, suruh semprot-semprot apa ini namanya? Pokoknya cairan ini tuh kan. Hobi banget tuh. Sebenarnya malah bagus nih buat calon mantu aku. Cileh mantu aku. Nih, anak aku udah aku didik dari kecil nih, jadinya nanti dia pengertian kok sama istrinya. Enggak kok, bercanda teman-teman. Oh ya nih, kan rajin kan calon mantu aku tuh kan, namanya Zofran. Itu paling excited ya, bantu-bantuin kalau suruh kayak gini. Sebenarnya aku senang sih dibantu-bantuin, cuman kan kalau urusan ngepel kayak gitu sebenarnya kasihan ya, masih kecil kok suruh bantuin. Cuman dia tuh hobi banget, apalagi kalau mainan gitu ya teman-teman. Aduh, udah kelar diberesin juga sama dia, kadang-kadang banyak enggaknya sih gitu. Oke, pokoknya semangat ya buat teman-teman, buat ibu rumah tangga. Nah, ini aku lanjut lagi buat rapihin lemari. Ini tuh lemari buat barang-barang yang gak pernah dipakai. Sebenarnya bukan gak dipakai ya, jarang banget. Sampai morak-marik, apa sih bahasanya morak-marik itu? Berantakan. Sampai berantakan kayak gitu, kayak ada jari-jari, selimut-selimut, spray kayak gitu kan. Ini tuh lemari dulu tempat pakaian anak aku ya, masih baby gitu, masih bayi gitu ya. Cuman sekarang udah aku, baju-baju anakku itu udah aku pindahin. Aduh, itu kakinya selonjor sebelah, capek bun, malum. Efek BB udah naik, jadi kakinya kalau ini nggak bisa diam tuh kan, gerak lagi yang begini, yang begitu, yang selonjor, yang ini, yang itu, pokoknya gerak terus lah pokoknya kakinya. Kalau suruh duduk tuh nggak betah, mendingan berdiri gitu teman-teman. Apalagi ngep kayak gitu ya, kalau duduk tuh kelamaan tuh ngep rasanya, lebih enak berdiri gitu aja, jalan gitu aja. Oh ya, benar-benar semuanya. Apa ya, udah pada masak belum? Ini tuh aku tuh udah masak ya, udah mandi, udah masak, udah selesai, jadinya bingung mau ngapain ya, mau video apa lagi gitu kan. Jadinya aku ini, oh iya, kepikiran buat lemari ini. Cuma yang lemari dua itu belum aku beresin, cuma satu ini teman, seabrek satu aja, seabrek kayak gini ya, gimana harus tiga sekaligus, aduh tambah berabrek-abrek dong.
masih dilanjut dengan perpakaiannya. Dari kemarin aku uploadnya pakaiannya, teman-teman. Habis bingung mau ngapain lagi, cuman ya ini juga berantakan banget. Ini belum yang dua lemari gitu ya, teman-teman. Pokoknya jangan bosen-bosen ya buat nontonin video-video aku yang gak seberapa ini, yang gini-gini aja, yang pokoknya ngono lah. Tuh, kaki aku tuh udah pindah-pindah posisinya ya, duduknya tuh aduh, udah kejauh, wis kecu si kile, wis ora kuat menampung beban badanku ini yang super-super. Ini tuh selimut-selimut ya, ini udah, ini ujuk-ujuk udah selesai aja ya, tinggal yang bawah. Cuman yang bawah tuh nggak begitu berantakan, soalnya yang bawah itu udah aku packing-packingin di plastik itu, baju bayi-bayinya anak aku ya, baju baby zaman dia masih baby ya, nggak baby sih, umur pokoknya masih kecil-kecil aku masukin situ, sama bed cover, bed covernya gitu. Ini aku mulai tata-tata. Ini tuh aku digangguin sama anak aku, suruh ngeliat itu, bunda-bunda lihat aja lagi ngapain, ngomong-ngomong sendiri itu, teman-teman. Emang iseng ya kalau lagi dubbing kayak gini, terus ada suami sama anak sukanya gangguin, jadinya bikin ketawa nggak fokus gitu, teman-teman. Suka ngegangguin ya, kadang bikin kesel, kadang bikin cengkel, kadang bikin emosi gitu. Apalagi kalau aku tuh lagi beresan ya gitu ya, temen, udah panas, cuacanya panas, badan panas, gak enak gerah gitu, kerjaan banyak, banyak, ada aja yang diminta ini itu sama anak suami. Aduh, bikin semeremet, aduh, yang ada ngomel, pokoknya ngono lah. Oh ya, ini teman-teman, sosokan yang lagi baca apa. Aku tuh nemu buku ya, buku apa nggak tahu tulisan ini kayaknya tuh tulisannya zamannya almarhum bapak aku gitu ya. Ini tuh bapak aku tuh kayak tulisannya bapak aku gitu loh. Oh ya, teman-teman, aku tuh udah nggak punya bapak, punya cuman kan udah almarhum, jadi ya aku tinggal di rumah itu sama ibu aku, jadi suami aku tuh sama aku juga di rumah gitu, teman-teman. Aku tuh masih ikut orang tua gitu, teman-teman. Ya, jadi melo gini kan, jadi melo keinget sama almarhum bapak aku. Soalnya kalau udah ngomongin kesana tuh hawanya melo-melo gimana gitu ya. Malum ya, anak terakhir, jadi ya gitulah pokoknya. Teman-teman, hari ini masak apa nih? Hari ini lagi pada ngapain? Salam kenal ya, terima kasih ya teman-teman sudah mau klik dan nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan juga anak aku gangguin tuh, maaf ya. Pokoknya jangan bosan-bosan ya teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih semuanya, aku ucapin beribu-ribu terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.